Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin hadirat, saimin saimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita menunggu waktu azan maghrib, marilah sama-sama kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan ini, melakukan amalan-amalan yang terbaik dalam kehidupan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mengharapkan, terlebih di bulan yang mulia ini, kita terus mendekatkan diri kita, terus melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Semoga hal itu menjadi manfaat untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukrulillah. Hadirin yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan prasangka hamba-Nya. Ketika kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama kita, pasti Allah akan menolong kita. Ketika kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita jalan keluar, pasti Allah akan bantu kita. Tergantung dengan prasangka kita. Oleh karena itu, serumit apapun hidup kita, sesulit apapun hidup kita, selama dalam menjalani kehidupan kita lillah, untuk Allah, wabillah dengan Allah, wa ma'allah dan bersama Allah, maka yang sulit akan terasa mudah, yang berat akan terasa ringan. Shaimin shaimat yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah telah berjanji bahwa setiap satu kesulitan akan disusul dengan satu kemudahan, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Bukankah Allah telah berjanji bahwa setiap satu kesulitan akan Allah siapkan dua kemudahan? Inna ma'al usri yusra summa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dua kemudahan. Oleh karena itu, prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kunci kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup kita. Sejauh mana prasangka seorang hamba terhadap Allah, di situ Allah berada. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, maka akan diampuni dosa kita oleh Allah. Kalau kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, yang Maha Pemberi rezeki, maka Allah akan berikan kita rezeki. Tapi mungkin banyak dari kita tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi rezeki. Apa buktinya? Kita diam. Banyak yang dari kita tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Apa buktinya? Kita enggan kembali, tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan husnuzan kepada Allah, itu bukan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, prasangka baik harus diiringi dengan husnul amal, kerja positif, kerendahan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Prasangka baik kepada Allah akan menimbulkan, akan menghasilkan kebahagiaan setelahnya. Kita itu ada sebuah kisah, yaitu Nabiullah Musa alaihi salam dengan Bani Israel dan Fir'aun. Ketika Nabiullah Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya yang sangat banyak, sampai Bani Israel pun ketakutan. Innala mudrakun, kata Bani Israel, celaka kita, pasti kita kena dengan Fir'aun. Tapi Nabiullah Musa alaihissalam dengan penuh ketenangan, dengan penuh kedamaian,
mengatakan kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak, sesungguhnya bersamaku adalah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan petunjuk dan jalan keluar serta keselamatan. Ketika Nabiullah Musa yakin, sedangkan ketika itu di depan Nabiullah Musa adalah lautan lepas yang sangat luas. Di belakangnya adalah Fir'aun dengan bala tentaranya yang sangat banyak. Kalau difikirkan mau lari kemana? Tapi dengan keyakinan Nabiullah Musa menghasilkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memukulkan tongkatnya Nabiullah Musa ke lautan lepas yang tersebut menjadi jalan yang bisa dilalui. Selamatlah Nabiullah Musa dan Bani Israel. Itu semua karena apa? Karena keyakinan Nabiullah Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah dan sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq ketika dikejar-kejar oleh kafir Quraisy. Dengan tenangnya, ketika Sayyidina Abu Bakar takut, Nabi mengatakan, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Benarlah, kafir Quraisy tersebut tidak melihat Rasulullah. Dan selamatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kejadian tersebut diceritakan di dalam Al-Quran. Satu hal yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membiarkan hambanya selama hamba tersebut yakin kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melepas hambanya begitu saja selama hambanya yakin akan ada pertolongan darinya. Oleh karena itu, teruslah kita berprasangka baik, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena prasangka Allah tergantung dengan prasangka kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.